karsinoma sel squamosa. Apa sih karsinoma sel squamosa itu? Karsinoma sel squamosa merupakan suatu penyakit keganasan pada kulit yang menyerang lapisan epidermis. Fakta karsinoma sel squamosa diantaranya, usia 40 hingga 50 tahun lebih sering terkena, menyerang lebih banyak laki-laki daripada wanita. Sebagian besar menyerang tungkai bawah. Keganasan ini tumbuh lambat namun merusak jaringan sekitar. Penyebab karsinoma sel squamosa diantaranya sinar ultraviolet, arsenik, radiasi, dan zat hidrokarbon. Tanda dan gejala karsinoma sel squamosa, benjolan bersifat gatal dan nyeri, permukaan tidak rata, mudah berdarah, dan luka tidak mudah sembuh. Penanganan penderita karsinoma sel squamosa harus dilakukan oleh dokter spesialis kulit atau bedah tumor. Penanganan berupa pembedahan maupun kemoterapi bila diperlukan.